itu sendiri. Ya, itu sebab jadi rosak tu. Ha, sebab salah tadbir, salah urus. Ya, mereka ada kepentingan. Bila ada kepentingan, diberi pula amanah untuk menjaga kepentingan yang dia memang syok. Ha, rosaklah jadinya. Ya. Baik, wallahu alam. Tang mana kita nak baca malam ni? Ya. 233. Ha, okey. 233. Saya memang bawa yang Rumi pun. Ha. 232. 252 pula. Jawi, ini Rumi. 233 ya. 233 atau 232? 252 Jawi. Rumi 233 atau 232? 233 lah ya. Ha, bawah sekali. Ha, inilah kata-kata putus dalam masalah qadar Allah ya, macam tu. Tajuk kita malam ni beriman dengan qadar dan qada. Mana dulu? Qadar ke qada dulu? Mana dulu datang pada kita? Qadar ke qada? Apa beza antara qadar dengan qada? Qadar artinya ketentuan Allah Ta'ala. Ini dari azali lagi sudah ditentukan Allah Ta'ala. Dari azali lagi, sebelum kita ada, sebelum alam ni ada, Allah dah tentukan. Macam malam ni, sudah ditentukan oleh Allah hanya ada 8 orang, 9 orang, 10 orang malam ni. Sebenarnya itu qadar Allah Ta'ala, sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Itu qadar Allah Ta'ala. Apabila sudah berlaku, itu maknanya qada Allah sudah terlaksana. Qada itu arti pelaksanaan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kita jadi kita ni, dia ditentukan oleh Allah Ta'ala. Itu namanya qadar. Saya jadi saya, itu namanya qadar Allah Ta'ala. Atau kita panggil takdir. Sudah ditetapkan oleh Allah selagi semasa azali lagi. Tok Imam ni jadi Tok Imam. Dah ditentukan oleh Allah dia ni jadi Tok Imam. Betul juga Tuan Haji Isa jadi pengulu dulu. Dia ditentukan oleh Allah Ta'ala. Apabila dia dapat jawatan jadi pengulu, itu berlakulah qada Allah Ta'ala. Itu beza antara qadar dan qada. Itu dah ketentuan Allah. Mana yang buatnya? Allah dah tutup hati-hati manusia. Tak mau menghayati majlis-majlis ilmu. Itu kan kuasa kita, kuasa Allah. Mudah-mudahan Allah akan bukakan hati-hati mereka. Itu malam ini. Yang akan datang tak tahu ya. Mungkin penuh masjid esok. Tak akan penuh, senang aja. Panggil Ning Baizura jadi azan. Jadi muazzin. Penuh esok. Saya dari kampung datang. Suruh Ning Baizura azan. Kemudian Siti Nurhaliza jadi imam. Macam penuhlah masjid ni. Tapi tak sesuai dengan syariat. Okey, sudah tu. Itu namanya qadar dan qada. Ketentuan Allah dan pelaksanaan ketentuan Allah. Bila berlaku, qadar Allah tu dilaksanakan dalam kehidupan, itu namanya qada. Ketentuan Allah Ta'ala, pelaksanaan ketentuan Allah Ta'ala itu. Baik, kita baca. Inilah kata-kata putus dalam masalah qadar Allah. Sesungguhnya Allah tidak taklifkan manusia. Taklif itu memberatkan kepada manusia. Allah tak ada memberatkan manusia. Tidak dipikul oleh manusia. Allah tak bagi manusia memikul itu. Allah tidak taklifkan manusia atau memberatkan manusia untuk mengetahui qadar Allah. Kita tak tahu apa yang Allah tentukan. Cuma terima aja lah. Sudah ketentuan Allah. Tapi kita tak tahu apa dia ketentuan Allah Ta'ala. Lepas ini apa berlaku kepada kita? Kita tak tahu. Apa berlaku kepada kita? Jatuh ke? Dan sampai ke rumah ke? Tipe di nyawa ke? Kita tak tahu. Itu ketentuan dari Allah Ta'ala. Allah aja yang tahu. Macam orang meniaga. Dia tahu ke tak tahu untung ke rugi hari itu? Tak tahu. Tapi dia, oleh kerana dia tak tahu, dia berusaha untuk membuat yang terbaik bagi dirinya.
Ya, orang meniaga tu dia buat yang terbaik bagi dirinya. Ha, senyum. Lagi apa? Susun barangnya ada elok. Bila ada orang lalu bagi salam, ya. Mari 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 katanya. Dalam bar itu ada tak orang tak mau menyahut suruhan dia? Ada, nehi nje. Ha, pasal meniaga ni usah buatlah. Saya dah kutan niaga tau. Ha. Lepas saya pencen waktu saya jual ikan. Mula-mula dari rumah-rumah, tet-tet-tet-tet-tet-tet dari rumah-rumah tu. Ha, masa tu lebat untungnya tau. Ha, kalau dapat 100 hari tu untung tu, kurang benar rasanya. Masa tu. Ha, ya. Tapi, tak tahan. Kenapa? Kerana berbau ikan saja. Nak semayang berjemaah, sudah bau ikan saja. Sudah takut nak dekat dengan orang. Ha, kena duduk, kena berdiri jauh-jauh. Eh? Kadang terpaksa juga dekat dengan orang. Risau je kot dia menekuk hidung je dekat awak. Ha, lepas tu minta. Minta berniaga di market. Dapat satu meja di market. Ha, ya. Niaga ikan di market. Udah korang sikit lakunya. Ya. Dia tak tentu. Kadang-kadang ikan tu berkilat-kilat. Elok punuk. Ha, ya. Tapi nehe ni je dia haram siwa nak beli. Lalu je dia ambil. Nyelin aja, nengok pun tak. Rupanya dia menuju kedai Cina. Ha, ya. Dia minta dia menuju kedai kita. Pergi menuju kedai Cina. Ha. Lepas tu dia jumpa kita. Ustaz minta maaf lah teman tak ada beli dengan mikir. Kena. Teman sudah berlanggan dengan Cina tu dah 30 tahun dah. Kena. Tak apa, tak ada berhenti-henti. Ha, tak ada saya jawab, senyum macam lah ya. Dalam hati saya, esok mati, esok cukup Cina tu macam kata lekenya. Ha, suruh dia macamkan terkirnya. Dah mati je lah. Ha, itu dia pengalaman menjaga. Kita bukan tahu kadang-kadang ikan tu berkilat-kilat. Elok. Tak laku haram siur dia. Man. Kadang-kadang ikan tu nyerongin taiknya ikut insang tau. Nyerongin. Licin. Ha, ya? Ha, itu dia menjaga. Pasal kita tahu ini cerita qadar dan qadar ni. Bukan nak cerita saya menjaga ni. Cerita qadar dan qadar. Ha, ya? Licin. Walaupun dia tu sudah lama, ha, laku juga. Kerana ketentuan laku tak laku siapa menentukannya? Allah Subhanahu wa taala. Ha, itu dia ya. Jadi Allah tidak taklifkan, tidak beratkan manusia untuk mengetahui apa dia ketentuan Allah Taala. Qadar Allah Taala tu kita tak tahu lepas ini. Ha, ya. Apa akan berlaku di masjid ini kita tak tahu. Apa akan berlaku kepada jemaah-jemaah masjid ini kita tak tahu. Akan datang kita tak tahu. Itu hanya Allah sahaja yang tahu. Sebab itu tuan-tuan, kita ni menjadi ahli syurga ke ahli neraka ke tahu ke? Siapa tahu dia menjadi ahli syurga? Angkat tangan. Saya nak tengok benar, nak kat gambar, minum kopi. Ya. Kita tak tahu. Ya, tapi oleh kerana tak tahulah tu, kita berusaha sedaya upaya supaya kita layak menjadi ahli syurga. Pasal tak tahu dah tu. Ha, datang semayang berjemaah dengan bacaan yang betul, bacaan yang baik. Ha, sentiasa pula tu berjemaah. Ya? Pakai pun elok-elok. Akhlak pun jaga baik-baik. Jangan nipu orang. Jangan mencuri. Jangan zalim. Berlakulah adil lah. Itu untuk dapat syurga lah. Mudah-mudahan aja, bukan garanti dapat syurga. Ya? Mudah-mudahan dianugerahkan dengan syurga. Kerana kita berusaha. Kita tak tahu apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ha, kemudian kita istighfar, kita bertaubat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita layak dimasukkan ke dalam syurga. Ha, itu dia tuan-tuan ya. Kemudian Allah tidak taklifkan manusia mengetahui qadar Allah dan masyiahnya. Masyiah itu artinya apa? Kehendaknya. Apa kehendak Allah? Ya. Kita tak tahu apa yang Allah hendak pada kita. Yang ghaib, iaitu kehendak dia yang ghaib-ghaib itu. Hingga mereka dapat menyesuaikan diri menurut qadar yang ghaib itu. Malah Allah taklifkan mereka, beratkan mereka, suruh mereka, diwajibkan kepada mereka. Itu kita taklif ya. Ha, dengan suruhan dan larangan. Ada dua kita ni. Satu suruhan, lagi satu larangan. Ha, ya.
Kalau kamu buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang, ada ganjaran yang Allah nak bagi. Tapi kalau kamu langgar, Allah suruh tak nak buat, Allah larang buat juga, ada juga balasan yang Allah nak bagi kepada kita. Dia dua, satu suruhan, satu larangan. Ya, bila kita jumpa ayat Quran tu la 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 tu larangan lah tu. Bukan nyanyi la 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 la, bukan ya. La la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ha, la taqulur riba adhafan mudha'afa. Tak ada la 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 tu jangan buatlah. Ya. Yang suruh apa? Kutiba. Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul macam-macam, kutiba alaikumul qisas. Ha, itu dia diwajibkan kepada kamu. Ha, itu suruhan. Ha, lagi satu tu larangan. Ada dua. Ha, bila kita buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang, ha, artinya kita sudah taat kepada Allah. Akhirnya kita ditempatkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Bila jadi orang yang bertakwa, baru Allah jamin keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Ya, syarat takwa baru dijamin oleh Allah. Lain daripada takwa tak ada jaminan dari Allah Taala. Ha, kalau sangat rajin aja belum lagi nak bertakwa, baru Allah jamin keselamatan dia di dunia dan juga di akhirat. Di dunia ni pun Allah jamin. Wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam dunia ni, rezekinya pun dijamin oleh Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar untuk menghadapi sebarang masalah yang dihadapi olehnya. Allah bagi dia jalan keluar, Allah selesaikan masalah dia dengan syarat dia bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada je rezeki bagi Tuhan. Banyak orang ayat ni hafal, kemudian beli pula tu framenya digantung di kedai, tak akan laku biasanya. Dia menjaga tak akan laku, beli ayat. Ini ayat apa keluarnya? Ayat apa keluarnya? 1,000 dinar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar daripada menghadapi apa-apa masalah yang dihadapi olehnya. Allah selesaikan masalah dia. Ha, ya. Dan dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada je rezeki bagi Tuhan. Ya. Barang siapa bertawakal, menyerah diri dia kepada Allah, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, cukuplah Allah itu sebagai pembantu bagi dia. Ha, kerana Allah itu akan menyelesaikan perbuatan apa yang dia kehendaki. Inna Allah balighu amri, Allah akan sampaikan apa kehendak dia, apa kemahuan dia. Ha, kerana Allah lah yang menentukan segala-galanya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, kerana Allah itu atas setiap sesuatu berkuasa. Ha, itu disuruh kita dua. Satu bertakwa, lagi satu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, nescaya dijamin oleh Allah dalam dunia, dia pun dijamin oleh Allah. Itu dalam dunia. Di akhirat orang bertakwa juga yang dapat jaminan Allah Taala. Ya. Innal muttaqina fi maqamin amin, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka sentiasa berada di makam yang selamat, di darjat yang selamat, keadaan yang selamat. Amin ya, selamat. Di mana? Fi jannatin wa uyun. Mereka berada di dalam syurga yang terdapat ayur yang berpancutan. Ada ayur pancut tu di syurga. Ha. Tahu? Cakap orang putih apa ayur pancut? Fountain. Ada fountain di syurga. Cantik ke tak? Cantik ke tak fountain tu? Cantik. Dalam dunia ni pun cantik. Di syurga lagi cantik. Ha, ya. Itu jaminan untuk orang yang bertakwa. Di dunia pun dijamin. Di akhirat pun dijamin. Tapi kita tak tahu menjadi ahli syurga ke ahli neraka. Tapi kalau kita dah tahu macam ni, kita berusaha lah nak masuk syurga, kena jadi orang yang bertakwa. Kalau nak masuk neraka, tak usah jadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang neraka.
Ya, wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang kufur, kufur itu artinya ingkar. Ha, wa kazzabu, dan juga mendustakan ayat-ayat kami. Ha, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Ha, itu amaran. Itu sebab Quran ini ada dua bentuk ayat. Satu berita gembira, dari satu berita yang menakutkan. Ha, suruh kita pilih, pilih, make your choice. Ha, ya, buat pilihan sendiri. Kerana jalannya ada. Allah dah sebut, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Ha, sesungguhnya kami tunjukkan kepada kamu jalan. Sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Terpulang kepada kamu. Syukur, ini jalannya. Buat yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Itu jalan syukur. Jalan kufur, ini dia jalan kufur. Nah, jangan buat apa yang disuruh. Buat apa yang dilarang. Mana yang dilarang oleh Allah, itulah yang buat. Nah, itu dapatlah jadi jalan yang kufur. Nah, Allah kata jangan nari, dia menari juga. Allah kata jangan minum arak, dia minum arak juga. Nah, Allah kata jangan nipu orang, dia nipu orang juga. Allah kata jangan berlaku zalim, dia berlaku zalim juga. Nah, dapatlah jalan ke jalan-jalan kekufuran. Nah. Nak jadi orang syukur, ini jalannya. Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Okey. Nah, ini dia amaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena menyesuaikan diri kita ni menurut qadar yang ghaib itu. Malah Allah taklifkan mereka dengan suruhan dan larangan supaya mereka dapat menyesuaikan diri mereka menurut suruhan atau larangan itu. Ketika mereka berusaha menyesuaikan diri dengan demikian, Allah tegaskan bahawa ia akan memberi petunjuk kepadanya. Nah, ya, Allah tegaskan, Allah akan memberi petunjuk kepadanya. Dapat petunjuk dari Allah. Nah, ya. Dan membuka dadanya untuk mematuhi Islam. Siapa yang Allah bagi petunjuk, dia akan mematuhi perintah-perintah Islam. Dia akan mematuhi suruhan dan mematuhi larangan Allah Ta'ala. Bila bulan Ramadan, dia puasa. Yang wajib. Yang wajib-wajib dia buat. Yang sunat, lagi dah. Allah bukakan dadanya untuk melakukan yang sunat-sunat. Semayang ada yang wajib, ada yang sunat. Orang yang bertakwa, dia buat dua-dua. Wajib pun buat, sunat pun buat. Puasa pun kita juga. Dua-dua buat. Wajib pun buat, sunat pun buat. Baru dia dapat peringkat takwa. Bila dia bertakwa, Allah jamin keselamatannya di dunia dan di akhirat. Nah, Allah buka dadanya. Nah, Allah bukakan hati dia. Dada tu bukannya dia ambil pisau belah dada macam saya dulu kena bypass, bukan itu ya. Nah, maknanya Allah bukakan hatinya untuk menerima kebenaran. Nah, itu buka dada. Untuk mematuhi Islam, dia nak masuk Islam, nak beramal pula dengan Islam. Ini adalah mencukupi bagi mereka di dalam masalah qadar. Cukuplah. Hari itu kita belajar bab qadar tu. Tak payah jauh-jauh lagi. Kita tak tahu yang sebenarnya Allah tak bagi. Qadar itu rahsia Allah Ta'ala. Allah yang menentukan apa yang dia hendak lakukan kepada kita. Baik atau jahat itu terserah kepada dia. Cuma kita yakin Allah itu tak pernah berlaku zalim. Ya? Allah tak pernah menzalimi hamba-hambanya. Kita pegang itu dah. InsyaAllah akan selamatlah kita. Di mana masalah ini akan nyata di dalam kenyataan ilmi. Dalam kenyataan ilmu-ilmu. Sebagaimana satu masalah yang mudah, jelas dan tidak berbelit-belit dengan perbahasan dan hujah. Tak ada berbelit-belit. Mudah saja. Kalau Allah nak bagi petunjuk, mudah saja. Dan kalau Allah nak sesatkan, mudah saja. Kerana bagi Allah segala-galanya tak ada masalah. Ya, wala ya'uduhu hifzuhuma. Baginya tak ada masalah. Mudah saja untuk mentadbir langit dan bumi. Ya, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan dia adalah amat tinggi dan juga amat apa, agung. Azim tu besar, agung. Allah maha tinggi dan maha agung.
Okey, sesungguhnya Allah berkuasa sekiranya ia menghendaki penciptaan anak cucu Adam daripada permulaan tabiatnya, hanya mengendalikan hidayah. Kalau Allah nak bagi hidayah, boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada susah-susah. Anak cucu Adam tu kalau Allah nak bagi hidayah, semuanya dapat hidayah. Ya. Kalau Allah nak bagi, Barack Obama boleh dapat hidayah, boleh jadi Islam. George Bush boleh dapat Islam. Itu kalau Allah kehendaki. Nah, ya. Karena Allah berkuasa di atas segala-galanya. Yang nyata pun Allah berkuasa, yang ghaib pun Allah berkuasa. Nah, dibaginya hidayah kepada siapa lagi? Nah, kepada presiden China umpamanya, kepada Chua Sui Lik, dia boleh bagi hidayah. Sami Belu boleh dapat hidayah. Kalau Allah hendak, semua boleh. Nah, ya. Kalau Allah kehendaki, tapi tak ada, bukan itu yang dikehendaki oleh Allah, kamu kena berusaha untuk mendapat hidayah. You must earn. Ya? Kena berusaha untuk mendapatkan hidayah. Cari hidayah. Ya? Bukan boleh dibeli di pasar pagi, ada. Bukan selasa ada jual hidayah. Ada jual ke bukan selasa hidayah? Ha, tak ada. Yang ada hidayah tu melalui pengajian-pengajian. Melalui masjid-masjid, melalui surau-surau, melalui ceramah-ceramah. Itu pun bukan tentu dapat hidayah tu. Kadang-kadang tak dapat juga. Terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang kita minta tu, ya Allah berilah hidayah kepada aku. 8 permintaan kita tengah semayang tu. Rabbighfirli warhamni wajburni, dah 3. Warfa'ni dah 4. Okey, warzuqni dah 5. Okey. Warzuqni wahdini dah 6. Wa'afini wa'fu'anni. Minta kepada Allah sungguh-sungguh. Rabbighfirli, apa katanya? Ampunkanlah dosa-dosa aku. Karena kita ni banyak benar dosa. Ada orang tak berdosa, cepat angkat tangan. Saya nak tengok benar mana korban. Itu yang kita minta tu, Rabbighfirli. Itu sebab jangan duduk antara dua sujud tu, jangan macam tok belatuk aja. Hayati bacaan kita ketika duduk antara dua sujud tu. Ini setengah orang tomak ninah pun tak ada, bangkit tu terus sujud balik. Bila nak ingat apa yang dia minta, kena hayati. Rabbighfirli, ampunkanlah dosa aku. Warhamni, minta rahmat aku, kamu rahmatilah aku. Wajburni, cukupkanlah apa yang tak cukup. Warfa'ni, angkatkanlah darjat aku di sisi kamu di akhirat. Okey? Wajburni warfa'ni. Okey? Apa lagi? Wahdini, berilah hidayah kepada aku. Minta hidayah dari Allah. Wahdini, wa'afini. Warzuqni, berilah rezeki kepada aku. Warzuqni, wahdini, dan hidayah kepada aku. Kemudian, wa'afini, sejahterakan aku. Selamatkan aku dunia akhirat. Wa'fu'ani, dan maafkanlah aku. 8 permintaan kita. Kalau inilah dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kalau kita hayati betul-betul 8 permohonan ni, Allah bagi macam-macam. Masuk neraka ke masuk syurga? Masuk syurga lah. Kalau Allah dah ampun dosa kita, tak ada dosa lagi. Orang tak berdosa, masuk syurga ke masuk neraka? Masuk syurga lah. Rabbighfirli warhamni. Kalau Allah rahmat kita macam-macam, Allah bagi rahmat kita, garanti dapat masuk syurga. Kerana kita ni kalau masuk syurga pun bukan semayang kita, bukan kerana puasa kita, bukan kerana baca Quran kita, bukan kerana kita banyak sedekah, tak ada. Itu tak layak memasukkan kita dalam syurga. Kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah berikan rahmat kepada kita. Ya, saya dah cerita banyak kali sini. Ada satu orang tu 300 tahun beribadat, tak pernah buat maksiat. Bila mati aja ditimbang berat pahalanya, tak ada dosa langsung. Kemudian Allah pun perintahkan malaikat, wahai malaikat aku, kamu pimpin orang ini, masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmat aku, kata Allah. Tiba-tiba dia action pula, ya Allah, aku tak siur masuk syurga dengan rahmat kamu. Action tu agaknya dia orang perlu umban kau tau. Action, aku tak siur masuk syurga dengan rahmat kamu. Aku nak masuk syurga dengan pahala ibadah aku. Aku dah 300 tahun beribadah kepada kamu. Takkan tak layak masuk syurga? Katanya. Allah kata, baik, kita timbang.
Mana lebih berat? Ibadah kamu selama 300 tahun atau nikmat yang aku bagi kepada kamu? Ya, nikmat Allah berapa banyak? Tak terkira banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tapi bukan semua nikmat dikira dah. Dia ambilnya sebelah mata aja, sebelah biji mata tu timbang. Ha? Ditimbang di atas dacing. Tahu? Di akhirat ada dacing tau. Ha. Ada dua daunnya. Macam kedai mamak tu ada dua daun dacing. Eh, tak nak tengok kan? Ada dengar tak? Lambat-lambat tepi jalan tu. Ha? Ha, ditimbang. Sebelah dacing tu dibubuh apa? 300 tahun punya pahala ibadah. Sebelah lagi dibubuh apa? Sebelah biji mata. Bila ditimbang, rupanya berat sebelah biji mata lagi. Sebelah biji mata aja berat. Boleh mengatasi ibadah selama 300 tahun. Ibadah kita ada ke 300 tahun? Jangan angkat tangan. Saya nak tengok benar. Ha? Umur pun tak sampai 300 tahun. Nah, ya. Bila ditimbang, tengok-tengok berat lagi sebelah mata. Ha, lagi dia jadi layak ke tak layak dia masuk syurga? Layak ke tak layak dia masuk syurga? Tak layak. Kerana biji mata ni sebelah aja lebih berat daripada pahala 300 tahun punya ibadah. Ha, lebih-lebih lagi ibadah kita ni. Agak-agak boleh ke melayakkan kita masuk ke dalam syurga? Ha, semayang kita tadi. Layak ke kita masuk syurga dengan semayang kita? Ha, ya? Kadang-kadang kita cek semayang kita tu betul ke tak? Bacaannya betul ke? Tahiyatnya betul ke? Fatihahnya betul ke? Takbiratul ihramnya betul ke? Kadang-kadang takbiratul ihram dah batal semayang lah. Ya. Salli fardhul maghribi salasa rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Betul ke tahiyat betul? Ha, tuan-tuan, betul ke tak betul? Ada setengah tu Allahu akbar. Betul ke kau betul? Ha? Ha, tok guru ada ni, ya. Betul ke tak? Ha, ya. Dua-dua tok guru ni. Satu tok guru muda, satu tok guru muda juga. Bukan tu, ya. Tok guru muda juga. Ha. Dua-dua tok guru ada. Agaknya kopi tu layak ke kita masuk syurga kalau semayang kopi tu? Tu belum dengar bacanya lagi, ya. Ha, kadang, Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke? Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke? Kali lagi, betul ke dah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Betul ke? Ha? Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Betul ke? Kali lagi, Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Ha, itu. Betul ke salah? Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Betul ke salah? Kali lagi, betul ke salah? Eh, berani dia menyalah untuk guru, ya? Salah tu salah lah. Lantak lah untuk guru mana pun. Ha. Ar-Rahmanir-Rahim. Waqaf dulu. Tarik nafas lain. Maliki yaumiddin. Baru betul. Ha. Kadang-kadang dia baca semayang zuhur tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ha. Naik aja. Apa pun tak dapat. Ya. Oh, itu nak masuk syurga? Ha. Ya. Itu sebab kita masa duduk tayat apa ni, duduk antara dua sujud tu kita minta ampun betul-betul dengan Allah Taala. Rabbighfirli, ya Allah ampun kalau dosa aku, aku kena tak betul ni betul kena sembahyang aku. Ya. Ha. Itu sebab doa tu iman dia dapat. Allahumma ij'al dinana dinan apa? Dinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin. Islam kami tu biar Islamnya sebenar-benar Islam. Wa imanana imanal mu'minin. Iman kami tu biar betul benar-benar beriman. Ya, wa salatana salatal khashiin, dan semayang kami tu biar semayang yang khusyuk dan sebagainya. Biar betul baru mudah-mudahan diterima oleh Allah Taala. Ha, jadi orang ni tadi masuk ni neraka kata Tuhan, ibadah kamu 300 tahun tak layak kamu masuk ke dalam syurga. Kalau tak layak masuk ke dalam syurga, ke mana masuknya? Masuk neraka lah. Ha, Allah kabul dia. Your worship for 300 years does not qualify you to go into heaven. Therefore, go to. Eh, dia minta tu yang putih kan? Therefore, go to hell. Ha, malaikat tarik orang ni masuk dia dalam neraka, kerana dia tak layak masuk dalam syurga. Ha, lepas itu baru dia selendar. Tahu ke selendar? Bukan minyak selendar. Tahu selendar apa? Ngaku kalah, surrender.
baru dia serendah. Ya Allah, janganlah masukkan aku ke dalam neraka, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa aku, ya Allah. Masukkanlah aku ke dalam syurga dengan rahmat kamu. Tidak masuk syurga juga dengan rahmat Allah. Jadi Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka diampunkan dosanya pada ketika itu dan layaklah dia masuk ke dalam syurga. Ha, ini tafsir ayat 218 suratul Baqarah. Dari situ. Karena di ujung ayat tu wallahu ghafurur rahim. Karena kalau nak dapat rahmat Allah kita kena ada tiga. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ujung tadi saya ambil tadi innallazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wallazina hajaru, orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang-orang yang mengharap akan rahmat Allah Ta'ala. Jadi bermakna tuan-tuan dan puan-puan, kalau hendak rahmat Allah, tiga perkara ini mesti ada. Yang pertama beriman, yang kedua berhijrah, yang ketiga berjuang di jalan Allah, baru ada harapan nak dapat rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha mengasihani. Panjang cerita itu ayat itu. Huraian ayat itulah yang saya baca malam ini tadi. Okey. Sesungguhnya Allah berkuasa sekiranya menghendaki penciptaan anak cucu Adam daripada permulaan tabiatnya hanya mengenali hidayah atau memaksa mereka mengikuti hidayah itu. Kalau Tuhan tak boleh. Dibaginya kita hidayah atau dipaksanya kita mengikut hidayah. Allah menentukan segala-galanya. Dipaksanya kita sembahyang, dipaksanya kita menutup aurat, dipaksanya kita berjuang jalan Allah. Boleh tak? Boleh, kerana Allah berkuasa. Allah tak ada batasan kekuasaan Allah Taala tu. No limit, ya. Allah boleh apa saja Allah nak buat boleh buat. Ataupun mencampakkan hidayah tanpa paksa. Kalau Allah nak bagi hidayah boleh tak? Boleh. Itu sebab ramai-ramai yang sudah dapat hidayah. Tak disangka-sangka dapat hidayah. Macam seorang penyanyi pop namanya Cat Steven. Adik pernah dengar Cat Steven? Ya Allah, dia minta tak ada macam tak kabur kan? Cat Steven, penyanyi pop yang amat terkenal. Orang England, no? Orang British. Bila dapat hidayah, dia terus masuk Islam. Sekarang namanya Yusuf Islam. Ada pun nak dengar nama Yusuf Islam. Bukan Yusuf Haslam, itu pengarah filem. Ini Yusuf Islam. Itu orang yang dapat hidayah. Sekarang ni tahu, Undertaker tahu. Ada pun anak, ada kenal ada Undertaker. Dia orang apa? Ahli Gusti. Sekarang ni dah masuk Islam tahu. Namanya apa ke Malik apa entah. Mike Tyson kenal? Mike Tyson. Sekarang ni dah masuk Islam. Itu hidayah yang Allah bagi, ya. Dia nama dia pun Malik juga, Malik apa entah, saya tak ingat namanya, ya. Saya tak ada hafal pun, lantaklah, ya. Itu dia. Kalau Allah nak bagi hidayah, boleh tak Allah tarik hidayah daripada kita? Boleh ke tak? Orang yang dulu Islam boleh tak dia jadi kafir? Boleh. Senang aja, ya. Ramai yang jadi kafir. Taman saya tu ada seorang. Kerana nak kahwin dengan Hindu, dia pergi masuk agama Hindu. Suaminya Hindu. Ada di taman saya tu. Maknya tiap minggu ngaji dengan saya. Bila cerita orang kafir tu, melalui hayu matanya. Mungkin hari dia dah tak ada terasa apa katanya. Lantaklah katanya. Dah tak ada terasa apa katanya. Anaknya. Masuk Hindu. Kahwin. Nak kahwin dengan orang Hindu. Kerana nak kahwin punya pasal, sampai tukar agama. Ada ke pernah dengar seorang yang bernama Aisyah Bukhari? Ada tak? Tak pernah dengar. Dia tak ada macam sok kabur pun. Aisyah Bukhari itu dari sekolah agama tau. Hafal surah sejadah pun hafal. Tapi kerana nak kahwin dengan orang Kristian, masuk Kristian. Itu hak Allah. Hidayah tu hak Allah. Siapa Allah nak beri, akan dapat hidayah. Siapa Allah nak cabut, akan dapat juga hidayah.
Ha, itu yang kita minta betul dengan Allah Taala tu, Allahumma ahyina bil iman. Apa artinya? Ya Allah, hidupkanlah kami dengan keadaan beriman. Wa amitna bil iman, matikanlah kami dengan iman. Ya, wa adkhilnal jannata ma'al iman, dan masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama dengan iman. Ha, minta betul dengan Allah Taala. Karena kalau Allah nak cabut iman, mudah aja. Ya, tambah apa kita ni, senang aja kalau Allah nak cabut iman. Orang lain pun senang juga. Itu kerana Allah tu berkuasa. Susah apa ya, nak cabut iman tu, senang aja, datang nyama aja. Saya mau kahwin sama ustaz. Kalau mau masuk Cina, saya mau kahwin sama ustaz. Macam pelantin soroban ustaz tu. Ha, ya, mudah aja. Ha, itu dia tuan ya. Itu hak Allah Taala. Kalau Allah nak bagi hidayah tanpa paksa pun boleh. Paksa pun boleh. Ha. Tetapi Allah menghendaki sebalik itu. Ia menghendaki Bani Adam. Bani Adam tu ni anak Adam tau. Ha. Dia menghendaki Bani Adam diuji dengan memberi kuasa memilih hidayah. Hidayah tu milik Allah, tapi Allah bagi kuasa. You can choose whether you want hidayah or you do not want hidayah. Ha. Kamu nak hidayah ke nak kesesatan? Kamu boleh pilih. Allah bagi kita kuasa. Atau kesesatan. Ada tak orang milik kesesatan di atas harga hidayah? Ada tak? Ha. Ha. Dia memilih kesesatan dengan harga hidayah. Itu terserah kepada Allah. Supaya ia menolong orang yang ingin kepada hidayah untuk mendapat hidayah. Dan supaya membantu orang yang ingin kepada kesesatan untuk berada di dalam kesesatannya. Ya. Orang yang dalam sesat, benci aja dengan majlis ilmu. Benci aja dengan cerita neraka. Benci aja dengan kematian. Benci aja, tak kenal benar. Ya. Getik aja dengan ustaz. Ustaz dia lain apa ceritanya. Ngati orang aja, ngumpat orang aja. Ya ke tak? Ha, pasal apa? Allah dah tutup hati-hatinya. Kerana dia, memang cakapnya betul pun. Ustaz memang kojek ngumpat orang aja pun. Kerana orang yang tak semayang tu orang, bukan lembu. Ya tak? Yang tak semayang tu lembu ke orang? Orang. Itu yang dia ngerti orang tu. Ha, yang tak nak nutup aurat tu, korba ke orang? Ha, kalau korba tu boleh lah. Korba tak guna, tak nak nutup aurat. Tak nak berjudung pun korba tu. Ha, terpongih je. Ha. Itu ada seorang ustaz namanya Ustaz Azhar Idrus. Ada pernah datang Kampung Gajah ni. Tak kenal ke? Ha, kalau kita kata tidak menutup aurat itu satu perkara yang moden, maka binatang lebih dulu moden daripada kita. Kerana mereka mana ada nutup aurat. Ada pernah tengok lembu tu bertudung? Ada pernah tengok korba tu nutup aurat? Ha, ya? Ha, dia dulu moden daripada kita. Ya, dengan katakan itu kemajuan. Tak menutup aurat tu bukan kemajuan. Tak menutup aurat tu dia kembali kepada zaman jahiliah. Bukan moden tu. Ya? Ha, itu dah. Kalau Allah nak bagi kesesatan, sak yang kita ya. Supaya ia menolong orang yang ingin kepada hidayah untuk mendapat hidayah. Dan supaya membantu orang yang ingin kepada kesesatan untuk berada dalam kesesatan. Dan berlaku sunnatullah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Berlakulah sunnatullah. Sunnatullah ni artinya apa? Ha, perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah. Yang ditentukan oleh Allah. Itu sunnatullah. Macam adatnya. Adatnya api itu membakar. Itu sunnatullah. Ha, air itu melemaskan, itu namanya sunnatullah ya. Keadaan alam yang sentiasa Allah Allah bimbing, sentiasa Allah pelihara, itu namanya sunnatullah ya. Pisau itu memotong, cuma sekali-sekala Allah nak tunjukkan kekuasaannya bahawa Allah mengatasi segala-galanya. Ada kalanya api itu tak membakar. Ada tak api tak membakar? Ada ke tak ada? Ada orang dibakar dalam api tak ada angin? Ada tak? Siapa? Siapa? Cikgu Ibrahim. Siapa? Nabi Ibrahim ya, dibakar dalam api tak angin. Ha ya. Ha, Allah perintahkan api itu supaya jadi sejuk. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu jampi apa tu? Ha? Ha, jampi kepada api. Siapa kena api baca itu. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
Tapi nak ala Ibrahim juga ya. Kalau namanya Isa dengan ala Isa tak boleh. Nak ala Ibrahim juga ya. Ha, siapa nak nerai dia pindahkan boleh tak? Ya, intu api tu nyalakan sebesar-besar masjid ni. Ha, kemudian sudah nyala tu masuk baca kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ha, itu masuk dalamnya. Tengok apa jadi. Tapi syaratnya akidahnya mesti nak macam akidah Nabi Ibrahim. Akhlaknya mesti nak macam akhlak Nabi Ibrahim. Ibadahnya mesti nak macam ibadah Nabi Ibrahim. Mung kalau tidak, tahu ke mung kalau tidak? Mung kalau tidak, masuknya orang, keluarnya orang. Ha. Siapa berani? Boleh daripada orang buat? Ha. Tapi syaratnya akidahnya mesti macam akidah Nabi Ibrahim. Ibadahnya begitu juga macam Nabi Ibrahim. Ha, ya. Kalau tidak, ha, siap. Ha, itu dia. Ya. Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Dibakar dalam api. Api itu menyala. Orang ingat dah rentung Nabi Ibrahim. Tapi tak ada apa-apa. Comot pun tidak bajunya. Ha, dah habis api itu padam. Dia keluar. Nyerongin saja dia keluar. Ya, itu Nabi Ibrahim. Ha, begitu juga pisau. Adatnya boleh memotong. Tapi ada tak pisau tu tak lut memotong apa satu orang? Ada tak? Ha, siapa yang kena potong tak lut? Budak. Budak. Siapa yang kena potong tapi tak lut? Nabi Ibrahim juga? Nabi Ismail anaknya. Ya? Anak Nabi Ibrahim. Namanya Nabi Ismail. Dia potong tak lut. Ha, begitu juga. Ayur tu biasanya melemaskan. Ya? Ayur tu biasanya melemaskan. Tapi ada dah orang duduk dalam perut ikan. Dalam ayur, tak bangkit-bangkit. 3 hari, 3 malam, tak ada mati pun. Ada? Siapa? Nabi Yunus. Eh? Allah nak tunjukkan kekuasaannya. Walaupun adatnya memang mati lah tu. Tapi Allah tunjukkan kekuasaan pada kita. Nak jaga akidah kita ni. Ha, bahawa Allah boleh menentukan segala-galanya. Itu terserah kepada Allah Ta'ala. Baik. Masalah ini adalah terang. Dibentangkan dalam bentuk yang paling mudah. Dapat difahami oleh fahaman manusia. Berbahas dan berbantah dalam masalah ini adalah satu perkara ganjil dalam pandangan dan manhaj Islam. Manhaj itu method, cara-cara Islam. Ha, ya? Tak usah bantah dengan qadar Allah Ta'ala. Itu ketentuan Allah Ta'ala. Ha, jangan berbahas dengan ketentuan Allah Ta'ala. Allah dah tentukan. Allah dah tentukan saya jadi saya. Allah dah tentukan tuan-tuan jadi tuan-tuan. Allah dah tentukan puan-puan jadi puan-puan. Itu ketentuan dari Allah Ta'ala. Tak payah dibahas-bahas. Muang masa saja. Terima saja lah. Kerana Allah dah nyatakan dalam hadis Qudsi. Siapa tidak redha dengan qada aku, kata Allah. Dan barang siapa tidak syukur dengan nikmat aku. Dan barang siapa tidak sabar atas bala aku. Kamu carilah bumi yang lain daripada bumi aku ini. Adakah bumi yang lain daripada bumi Allah? Ha, dan kamu carilah Tuhan yang serupa dengan aku, yang lain daripada aku. Adakah? Ada Tuhan lain daripada Allah Ta'ala? Ha, jadi kita mau tak mau kena terima ketentuan Allah Ta'ala. Kena terima redha. Kena redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Jangan membantah di atas ketentuan Allah Ta'ala. Kalau tidak, carilah bumi yang lain daripada bumi Allah. Mana ada bumi yang lain daripada bumi Allah? Dan carilah Tuhan yang lain daripada Allah. Adakah Tuhan yang lain daripada Allah? Tak ada. Jadi sebab itu kita kena redha. Allah dah tentukan tuan-tuan itu tuan-tuan, redha lah. Allah dah tentukan puan-puan itu puan-puan, redha lah. Ha? Ha, jangan ikut hawa nafsu. Kalau ikut hawa nafsu, memanglah kita bukan seronok benar jadi kita. Saya bukan seronok benar jadi saya. Ni. Ha? Kalau boleh, biarlah jadi Sultan Brunei ke. Ha, baru syok. Ya. Demi belakang tu kan seronok jadi demi tu. Kalau boleh jadi isteri Sultan Brunei kan bagus. Eh? Ha, tapi Allah dah tentukan demi jadi demi. Ha, terima ajalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bantah-bantah lagi. Ha, dengan qadar Allah Taala jangan dibantah, jangan komplain, jangan muangat. Terima aja. Di mana perbahasan dalam masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh mana-mana falsafah. Carilah profesor-profesor, cendekiawan-cendekiawan, cendawan-cendawan, carilah. Tak boleh nak menyelesaikan masalah qadar dan qadar. Ha, ya? Atau mana-mana teori
Dan kepada natijah yang memuaskan, natijah tu nanti hasil, hasil yang memuaskan tu tak dapat kerana Allah dah tentukan. Ya. Mengapa Allah datangkan bencana? Itu rahsia Allah Taala, kita tak tahu. Macam yang berlaku di Mekah tu, kerin tu sebenarnya kopi ini condongnya. Ya, dia condong gini. Tapi bila angin kuat, oh, sana ni nimpu orang belah sana. Patutnya orang belah sini yang nimpu kan? Ha, ini tipu orang belah sana. Itu ketentuan Allah Taala. Ha, ya. Begitu juga yang berlaku di mana? Di Mina tu. Macam mana rempuh-rempuh-rempuh boleh 700 lebih mati? Itu ketentuan Allah Taala. Ya. Ha, alhamdulillah mereka mati tu mudah-mudahan mati dalam keadaan redha dengan ketentuan Allah Taala. Ya. Mereka mati tengah melakukan ibadah. Mudah-mudahanlah dapat pahala ibadah. Ya, kita doakan mereka mudah-mudahan dapat pahala ibadah. Walaupun kemungkinan mereka sedang derhaka. Boleh tak? Tengah bertolak-tolak, tengah bertembi-tembi, tengah bertumbuk-tumbuk. Ya? Mati dalam rumpuhan begitu. Masa dia nolak orang tu, numbuk orang ke apa ke? Nembi orang ke? Masa itu orang nembi dia pula dari belakang. Ha, mati dia kata-kata. Ha, mati dalam maksiat ke? Mati dalam taat. Jadi jangan kita reka-reka yang buruk-buruk tu. Kira yang baik-baik je. Ha, mudah-mudahan mereka mati dalam ketaatan. Ya. Begitu juga mereka tengah dia ditimpa di kerin tu. Ada yang tengah berzikir, ada yang tengah wirid, ada yang tengah baca Quran, ada yang tengah apa. Mudah-mudahan ha, mereka mati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mati dalam itu, dapat pahala syahid tak? Dapat syahid akhirat. Ya. Ha, macam kejap ni. Mana tahu kan tengah sedap ngaji ni, gempa bumi berlaku, boom lah, mati semua. Saya seorang tak mati, macam. Ha, syahid belakanglah. Kenapa? Barang siapa keluar daripada rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, dia sentiasa berada di jalan Allah sehingga dia balik ke rumahnya. Ya, ini ada hadis ni. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji, kata Nabi. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Kalau tuan-tuan mati kejap ni, mati syahid tu. Ha, ya. Jadi soalannya, siapa nak mati kejap ni angkat tangan. Tak ada juga, ya Allah. Ha, ya. Patutnya semua angkat tangan, syahid belaka, tak nak kan? Ya. Kali lagi tanya, tu saya tanya. Kalau tanya orang ini pun tak nak juga, ya. Ha. Memang kalau begitu, Allah dah sebut dalam Quran dah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahawa mati yang kamu cuba nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Ya. Tafirruna minhu, nak lari daripadanya, nak lari daripada mati itu. Semua kita nak begitu, tak nak mati. Ha, tapi mati juga, ya. Allah dah kabur awal-awal dah. Ya, tapi mati juga, tak boleh lari. Walau bagaimanapun, jangan minta mati, tak boleh. Hukum minta mati tak boleh, haram hukumnya, jangan minta mati. Ha, jangan, ya Allah matikan aku kejap ini, tak boleh. Ya? Ha, tapi boleh minta, kalau mati itu lebih baik bagi aku, maka segerakanlah kematian aku, itu tak apa. Kalau hidup ini lebih baik bagi aku, maka panjangkanlah umur aku, itu tak apa. Ya? Jangan minta mati. Ada dah orang minta mati? Ada dah orang minta mati? Ada. Oh Tuhanku, cabutlah nyawaku. Ada ke tak? Sudah mati ke belum? Ha, sudah. Ha, ya? Ha, mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Ya? Ha, itu dia tuan-tuan. Di mana perbahasan dalam masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh mana-mana filsafah. Mana-mana orang tak boleh nak menyelesaikan masalah itu. Ya, mana-mana ahli-ahli filsafat tak boleh menyelesaikan. Profesor-profesor tak boleh menyelesaikan. Ya. Atau teori-teori, buatlah apa-apa teori pun tak boleh. Kepada natijah yang memuaskan. Tak ada natijah tu hasil tidak akan memuaskan. Kalau kita berbahas-bahas, kalau kita cari teori-teori tentang membincangkan atau membuat menganalisakan tentang qadar Allah Ta'ala. Tak selesai sampai bila-bila pun. Kerana ia merupakan perbahasan dalam satu masalah dengan uslub yang tidak sesuai dengan tabiat masalah ini. Uslub itu cara. Ya?
dengan cara yang tak sesuai dengan masalah qadar dan qada ni. Tak boleh. Macam mana kita buat pun tak akan dapat selesai. Sesungguhnya Islam datang untuk melahirkan kenyataan amali dalam hidup. Islam ni datang untuk kita beramal dalam hidupnya. Ya? Dalam hidup kita ni mesti amalkan Islam. Ya, ini perintah Allah ni tuan-tuan. Ya, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu kesemuanya sekali. Ha, jangan yang ini buat, yang ini tinggal, yang ini gemar, yang ini tak gemar, yang ini perjuangkan, yang ini kita menentang. Tak boleh. Islam tu mesti kita amalkan kesemuanya sekali. Kerana kalau kita tinggalkan, Tuhan tak terima. Kita dia nak Islam belaka. Apa saja yang kita buat mesti ikut cara Islam. Makan ikut cara Islam, berpakaian ikut cara Islam, nikah kahwin ikut cara Islam, kenuri kenara ikut cara Islam, pendidikan ikut cara Islam, ekonomi ikut cara Islam, masyarakat ikut cara Islam, perjuangan ikut cara Islam. Everything you do must be in accordance with Islam. Tak boleh. Tak boleh ikut cara lain daripada Islam. Kerana Tuhan tak terima. Wa man yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Ya? Surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya, dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi, bukan rokok ya, orang yang rugi. Kalau dia tak ikut cara Islam, semayang kena ikut cara Islam. Orang lain semayang juga, orang Islam semayang juga, tapi yang Allah terima semayang cara apa? Cara Islam. Pendidikan, orang Islam mendidik juga keluarga dia, tapi orang kafir pun mendidik juga keluarga dia, tapi yang diterima pendidikan cara Islam. Ekonomi pun begitu, orang kafir pun ada ekonomi juga. Ekonomi orang kafir tu ekonomi kapitalis, menggunakan riba. Tapi orang Islam bukan ekonomi kapitalis, ekonomi Islam. Tak ada riba dalam ekonomi Islam. Yang itu yang Tuhan terima. Yang jadi masalah hari ini bukan apa, kerana orang Islam pun terikut-ikut dengan cara sistem orang kafir. Dia dah tahu riba tu haram. Semua, boleh katakan hampir semua masyarakat mengamalkan riba. Allah dah sebut dalam Quran tu, wa halallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi berapa ramai orang yang terlibat dalam sistem riba? Semuanya riba belaka. Nak beli rumah riba, beli toko riba, beli komputer riba, beli mesin jahit riba, beli apa lagi? Peti air riba, semua riba. Seolah-olah benda tu dah tak berdosa, sedangkan Allah kata riba tu haram. Nabi pun kata haram. Tapi itulah nilai yang buruk tu kita amalkan juga, walaupun Allah kata tak baik, Allah kata merosakkan, tapi kita amalkan juga umat Islam. Kerana mereka ambil apa, pandangan orang kafir. Kalau orang kafir kata tak betul, orang Islam pun kata tak betul. Orang yang memperjuangkan Islam dilabel oleh orang kafir tu sebagai teroris. Kita pun ikut sama, teroris sama. Ini teroris. Saya berjuang Islam ni teroris. Tahu apa kata teroris? Pengganas. Pengganas. Padahal mereka memperjuangkan apa? Memperjuangkan syariat Allah Ta'ala. Perjuangan mereka tu, litakuna kalimatullahi hiyal mulia, agar kalimah Allah itu mulia di atas muka bumi itu. Tapi apabila orang kafir mengatakan mereka itu pengganas, kita pun turut juga kata pengganas. Begitu juga poligami. Allah dah benarkan. Tapi cuba kalau kita buat poligami macam? Kalau kita buat poligami macam? Heboh. Satu kamu gajah ni. Gatal lah, ngelenyor lah katanya. Padahal Allah dah haruskan tu. Haruskan haram poligami ni? Sekali lagi, haruskan haram poligami ni? Orang poligami berdosa ke tak? Tidak. Hati apa takut? Termasuk orang cakap juga. Pasal apa? Pasal kita dididik oleh orang barat yang melabel poligami itu sebagai satu perbuatan yang jahat.
Sebab itu kalau ada orang dua isteri atau lebih, dia apa? Dia kira orang tu apa? Orang tu jahat, orang tu tak ada adil, orang tu zalim. Begitulah. Sedangkan Islam membenarkannya. Ya, Allah kata fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah kamu mana-mana perempuan yang kamu suka. Lagi apa? Ujungnya masna wa sulasa wa ruba. Dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat. Nikahilah mana perempuan yang kamu suka, dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat. Kalau tak mampu, wa in hiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tak mampu berlaku adil, maka cukuplah seorang bagi kamu. Itu di hujung tu baru Allah sebut. Tapi oleh kerana kita memahami nilai barat, dikira orang yang ada dua isteri tu kira orang tu jahat, kira orang tu tak baik, kira orang tu ngelenyong, kira orang tu gatal benar. Sedangkan Islam membenarkan. Para sahabat semua tak ada yang isteri seorang. Itu para sahabat ya. Ali tu papa kedana, tapi sekali kahwin empat orang tau. Kali dia nikah, satu hari tu empat orang dia nikah sekali. Ali. Padahal dia tu paling zuhud Ali lah. Bacalah kisah sejarah-sejarah dia, apa sahabat-sahabat Islam ya. Inilah dia kerana kita terikut-ikut dengan budaya budaya barat. Begitu juga kalau kita kahwin perempuan tu muda 14 tahun umurnya, kita kahwin dengan ada orang kahwin dengan dia, sudah seolah-olah mencabul hak asasi manusia. Ya, sedangkan Aisyah kahwin dengan Rasulullah berapa umurnya? Berapa umurnya? 9 tahun. Cuba sekarang ni kalau ada anak kita 9 tahun kahwin dengan orang macam. Heboh ke tak? Heboh dan sok kabur. Kenapa nilai itu kita ni dah terikut-ikut dengan nilai barat. Sedangkan Islam lain nilai. Baik, ini dia guna. Sesungguhnya Islam datang untuk melahirkan kenyataan amali. Bukan untuk ilmu je, diamalkan ilmu yang ada tu. Bila Allah kata yes, kita pun kata yes. Bila Allah kata boleh, kita pun kata boleh. Bila Allah kata haram, kita pun turut kata haram. Begitu ya. Apa saja yang Allah putuskan, kita ikut. Iaitu suruhan agama. Suruh diamalkan. Suruhan agama dan larangannya. Mana yang Allah larang, jangan buat. Yang dapat menentukan kenyataan itu dengan jelas. Yang boleh menentukannya siapa? Allah saja yang boleh menentukannya dengan jelas. Adapun semata-mata menyerah diri kepada masyiah Allah yang tidak diketahui umpamanya mencampakkan diri ke dalam kesesatan. Kalau kita ikut aja, ngapa tak ke Mekah? Tak ada seru. Padahal seruan tu dah ada ke dah? 1500 tahun dah diseru oleh Allah. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Dirikanlah kamu itu, pergilah kamu mengerjakan haji dan umrah. Sempurnakanlah kamu haji dan umrah kerana Allah Taala. Seruan itu 1400 tahun sudah tu. Tiba-tiba ada orang kata tak ada seru. Belum sampai seru kata. Itu dia. Itu salah guna tu. Salah guna kenyataan qada dan qada. Jangan menyerah diri begitu je, berusaha cari keuangan supaya kita dapat mengerjakan haji dalam hidup kita. Saya ada seorang kawan orang Bangla, tapi hafal Quran tau. Dia saya jumpa di Kampung Raja di Cameron Highlands. Saya ngajar situ malam tu. Dia pergi Mekah modalnya RM70 saja. Naik haji, Haji Abdul Hadi namanya. RM70 saja modal. Dia pergi ke Thailand, betul dari Thailand pergi ke sana sini sini sampai ke Mekah. Duit dia asalnya dari Malaysia ni RM70. Karena dia azam untuk melaksanakan perintah Allah. Allah bantu dia. Tapi orangnya, ibadahnya hebat ya. Ilmunya hebat, hafal Quran. Kita susahkan hafal Quran, kuliah pun tak habis-habis. Jenuh macam kuliah, tak mau habis-habis. Ya wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud menung je wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud jenuh tak jumpa lakum dinukum
itu kita lah ya. Sebab itu tuan-tuan kalau first time jadi imam dengan harus baca kuliah ayat kafir. Ya. Lagi satu, jangan baca watin. Jangan baca. Kalau first time lah, lain macam tu imam tu dah biasa. Jangan harus baca watin. Kerana dia gemar sesat. Ya, summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haq. Itu dah menung. Bila pula aku macam ulah asri. Ya. Tak jumpa. Falahum ajrun tu tak jumpa-jumpa. Jadi jangan baca dua surah ni. Bacalah surah yang ditolak tak tumbang punya. Qul huwallahu ahad tak tumbang. Baca je. Lepas ini kan insya Allah. Tak boleh terat minta pada Tuk Imam. Bak saya jadi imam. Jangan harus baca dua surah tu. Okey. Sikit lagi tuan-tuan. Adapun semata-mata menyerah diri kepada masyiah. Masyiah tu kehendak Allah. Yang tidak diketahui umpama mencampakkan diri dalam kesesatan. Dia macam nak mencampakkan diri dalam kesesatan. Tak boleh ya. Berpandukan kepada akal tanpa dalil. Dia mesti ada dalil. Mesti ada burhan. Mesti ada bukti. Itu dalil. Mensia-siakan tenaga yang sepatutnya digunakan pada amalan yang positif. Amalan kita biar positif. Dan menyamai realiti. Mesti ikut realiti. Kemudian apa dia? Dia punya pesanan kepada sidang pembaca. Kamu dituntut mentaati Allah dan tidak menderhakainya sebelum dan sesudah melakukannya. Kenapa panjang mana tu? Habislah tu ya. Yang akan datang kita itu senang je. Tang mana? Sidang pembaca. Itu dia. Itu kita sambung esok ya. Bulan depan lah. Kalau tak padam, kalau padam suruhlah orang lain. Suruh Tok Mulu Wajisa apa nyambungnya ya. Okey. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Any problem? Tak ada. Any objection? Tak ada juga. Any suggestion? Tak ada juga. Ya Allah. Bertuahlah saya. Kenapa bertuah? Dapat murid-murid yang handai-handai. Asal dia ajar dapat. Asal dia ajar dapat. Tak ada masalah langsung. Itu rupa patutlah ramai benar orang suka ngajar ke mengajar ni. Pasal murid-murid jangan pandai-pandai belaka. Tak ada masalah langsung. Okeylah. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Itu melawak-lawak aja. Jangan terasa pula ya. Ustaz ni datang kemari. Perli aja projeknya. Bukan. Saja melawak. Kerana kita sekampung. Saya orang sini juga. Itu sebab berani melawak-lawak tu ya. Okey, sekian dulu. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum.